Design Your Own Life with Dimas Satyalismana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Bagian 4, Passion, Patience, Persistence, Performance, 4A. Tanpa passion kamu tidak akan memiliki energi, tanpa energi kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Donald J. Trump. Kalimat Donald Trump di atas sangatlah benar adanya. Bahwa manusia tidak akan memiliki energi jika mereka tidak memiliki gairah atau passion. Bayangkan saja jika John F. Kennedy tidak memiliki passion untuk mengirimkan manusia ke bulan. Mungkin sampai hari ini kita hanya bisa bermimpi melihat pesawat ruang angkasa mendarat di bulan. Atau jika Elon Musk tidak memiliki keinginan untuk menaklukkan planet Mars dan mengirim roket yang dapat dikirim kembali ke bumi untuk menghemat biaya eksplorasi ruang angkasa. Mungkin kita hanya akan menunggu NASA untuk melakukannya dan entah kapan hal itu akan terjadi. Tidak akan ada energi yang dihabiskan untuk pencapaian luar biasa yang dilakukan oleh manusia luar biasa seperti Kennedy atau Musk tanpa melibatkan passion. Passion akan datang ketika kita mengambil tindakan besar untuk mempercepat proses manifestasi. Tanpa passion, proses melakukan tindakan akan terasa hambar. Beberapa orang bertanya kepada saya, yang mana yang harus saya cari terlebih dahulu? Tujuan hidup saya atau passion saya? Bagi saya jelas, tujuan hidup alias purpose akan selalu menjadi hal pertama yang dicari dalam hidup kita. Bagaimanapun, tidak akan pernah mudah untuk bisa menemukan jawaban atas kedua pertanyaan ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan passion? Saya membaca buku karya Rene Suhardono dan menurutnya, passion bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan atau kerjakan dengan sangat baik. Akan tetapi passion adalah apa yang Anda nikmati dan Anda suka ketika Anda melakukannya. Jadi belum tentu bidang yang kita kuasai adalah passion kita. Passion sejati kita adalah dalam segala hal yang sangat kita sukai dan cintai ketika kita melakukannya. Kembali ke filosofi Jepang atau Ikigai, menurut Ikigai, passion adalah tentang apa yang Anda sukai. Elemen ini ada di bagian atas, pertanyaan teratas dari semua pertanyaan dalam konsep Ikigai. Seseorang dapat mencapai rancangan hidup mereka dengan lebih mudah jika mereka menikmati dan mencintai apa yang mereka lakukan. Hidup dan bekerjalah sesuai dengan passion Anda. Patience, kesabaran. Maya Angelou pernah berkata bahwa setiap pencapaian besar membutuhkan waktu. Hal ini benar adanya. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk memiliki semacam tingkat kesabaran ketika mencoba untuk mencapai rancangan hidup Anda. Butuh kesabaran. Sangat sabar. Butuh kesabaran bertahun-tahun. Atau bahkan satu dekade pekerjaan yang melelahkan sebelum Anda mulai menuai hasil besar dari semua waktu dan kerja keras yang Anda lakukan. Kesabaran berarti siap menghadapi kesulitan dan dalam banyak kasus mengalami penderitaan luar biasa untuk mencapai tujuan dan rancangan kehidupan yang diinginkan. Kesabaran bukanlah sesuatu yang kita miliki, melainkan adalah sesuatu yang secara sadar kita lakukan. Kesabaran seperti disiplin lain yang diperoleh dengan cara susah payah. Semakin kita mempraktikkannya, semakin kita menjadi sabar. 10 langkah dalam 10 hari lebih baik dari 1000 langkah dalam 1 hari tanpa tindak lanjut selama sebulan. Namun, kebanyakan orang tidak memiliki sifat-sifat ini. Kebanyakan orang ingin sukses dalam mencapai rancangan kehidupan mereka.
tetapi mereka menginginkannya dengan cara yang mudah. Secara instan, mereka tidak siap untuk mengorbankan banyak hal dari diri mereka sendiri. Baik itu waktu atau usaha atau apapun yang diperlukan. Secara alami, mereka menyerah dengan cepat dan menerima kekalahan dalam hidup mereka. Bersabar adalah menerima bahwa hal-hal besar memang membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Pada saat Anda mengalami masa-masa sulit, masa-masa di mana Anda kehabisan uang, bangkrut, gagal, hancur, dan lain sebagainya, disitulah sebenarnya kesabaran Anda akan diuji. Anda akan bertanya dalam diri Anda, benarkah ini jalan yang harus saya lalui? Atau, sampai kapan saya harus bertahan? Apa jawabannya? Anda harus memiliki keyakinan yang teguh dan kokoh. Anda harus mempercayai diri Anda dan kemampuan Anda. Jangan pernah merasa ragu sedikit pun terhadap tujuan Anda. Ini adalah salah satu kunci Anda agar dapat menang dalam proses kehidupan. Mencapai rancangan hidup yang Anda inginkan. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang. Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 200. Persistence, kegigihan. Apa itu persistensi alias kegigihan? Kegigihan memungkinkan Anda untuk terus mengambil tindakan bahkan ketika Anda tidak merasa termotivasi untuk melakukannya dan karenanya Anda terus membuahkan hasil. Tidak ada di dunia ini yang dapat menggantikan kegigihan. Kegigihan dan keteguhan hati adalah kunci. Jika kita menggabungkan ambisi dengan kegigihan, maka ambisi itu sendiri adalah jalan menuju rancangan hidup Anda. Sementara kegigihan adalah kendaraan yang akan membawa Anda menuju rancangan hidup Anda. Ambisi tidak berarti apa-apa jika Anda tidak mau konsisten dengan tindakan Anda dan gigi dalam beroperasi di tingkat yang lebih tinggi. Rata-rata orang berhenti setelah mereka tidak segera diberi imbalan atas upaya jangka pendek mereka. Orang yang sukses mengabaikan kepuasan instan dan memahami bahwa kesuksesan adalah upaya jangka panjang. Tidak masalah berapa kali Anda ditolak. Jika Anda mencoba untuk mendapatkan kualifikasi atau lulus ujian, jangan berhenti hanya karena Anda gagal, coba lagi, dan lagi, dan lagi. Jika Anda mencoba untuk mendapatkan pekerjaan, jangan berhenti karena Anda mendapatkan penolakan. Jika Anda mencoba untuk membangun karir Anda, jangan berhenti karena beberapa pria atau wanita di tempat kerja berteriak kepada Anda. Jika Anda mencoba membangun bisnis atau usaha, jangan berhenti hanya karena iklim bisnis buruk di komunitas Anda. Atau karena seseorang mengecewakan Anda. Atau karena pemerintah Anda tidak melakukan sesuatu untuk Anda. Mungkin Anda akan kehilangan pekerjaan, dan Anda telah mencari, dan mencari, dan mencari. Jangan menyerah. Anda bahkan mungkin bangkrut pada saat Anda memulai usaha Anda. Mulai lagi. Jangan berhenti. Pemenang dalam permainan kehidupan bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan. Akan tetapi pemenang sejati dalam permainan bernama kehidupan adalah mereka yang tidak pernah berhenti dan menyerah. Itulah yang kita sebut dengan persistensi, kegigihan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran, Surat Al-Insyirah ayat 5. Performance, kinerja. Kinerja adalah penyelesaian tugas dengan aplikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Seseorang yang memiliki kinerja yang baik adalah orang yang selalu berorientasi pada hasil.
Kita membutuhkan kinerja untuk memastikan bahwa kita dapat mempercepat proses manifestasi dan pencapaian dalam hidup kita. Perancang kehidupan yang sukses seringkali fokus ke satu hal, yaitu fokus pada kinerja Anda. Ketika tiba waktunya untuk membahas pencapaian Anda dalam penilaian diri Anda ketika merancang kehidupan Anda, memiliki data aktual yang bisa menunjukkan apa yang telah Anda lakukan sepanjang tahun sangatlah bermanfaat. Lacak kinerja Anda dengan cara melacak prestasi atau pencapaian rancangan kehidupan Anda. Saya berikan Anda sebuah contoh. Jika rancangan hidup Anda adalah untuk menciptakan 10.000 lapangan kerja, bagaimana Anda mengukur kinerja Anda? Pertama-tama tentunya adalah dengan mengumpulkan semua data terkait dengan rancangan Anda. Berapa banyak yang sudah Anda hasilkan sejauh ini? Kapan tanggal yang Anda harapkan untuk mencapai tujuan itu? Apa strateginya untuk mengisi celah? Jika Anda ingin menjadi juara dalam hidup, Anda harus didorong oleh kinerja. Anda memiliki keinginan dan tekad membara untuk sukses sehingga Anda akan mendorong diri Anda sendiri seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Tidak seorang pun ingin menjadi orang yang tidak berkinerja baik. Tidak seorang pun ingin menjadi orang rata-rata, betul. Dan saya tahu, sebagian besar kita semua mencoba untuk naik ke puncak kehidupan sesuai dengan rancangan kehidupan yang Anda inginkan. Jadi mengapa kita tidak semua saat ini tidak berada di sana? Apa yang menghentikan kita dari menjadi peraih rancangan kehidupan kita? Terlepas dari semua upaya terbaik Anda, akan ada saat-saat ketika apapun yang Anda lakukan, Anda gagal. Jadi amatlah penting bagi kita untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara didorong oleh kinerja untuk sukses dan melihat sejauh mana hasilnya. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 105.